Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menguatkan iman Islam, Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmat salam limpah curah bagi alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sehat pikiran, sehat lahir batin, sehat semuanya, terutama sehat rezekinya. Sebab penjabaran rezeki itu luas sekali. Luasnya bisa ibadah kesana kesini, bisa serako kesana kesini, ya. Jadi semoga subur rezekinya, barokah kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kali ini mitra, alhamdulillahirrabbilalamin, di hari Selasa ini, alhamdulillah, ini saya tamu pending dulu, nanti hari Rabu tamu saya kemarikan, gitu ya. Jadi kenapa di pending? Ini udah lama tidak berziarah ke makom guru, mitra. Ke makom guru yang ada di wilayah sekitar wilayah wewengkon saya, yaitu di Panjalu, Kabupaten Ciamis, yang kampungnya di Kampung Lingga Manik. Dia beliau itu udah almarhum, mitra. Waktu dulu beliau mendirikan padepokan hikmah, padepokan silat juga, padepokan kebatinan juga. Itu namanya padepokan Cupu Manik, ya. Cupu Manik artinya, jabarkan aja lah sama mitra semua, itu pasti tahu. Di wilayah wewengkon saya, beliau sangat cemerlang untuk semuanya, terutama dalam ibadahnya mitra, dalam sedekahnya, dalam silaturahminya. Ya makanya saya guruin sampai beliau wafat, gitu ya. Udah kali ada 2 tahunan lah wafatnya beliau. Kita ziarah sekarang ke makam beliau. Nah, ziarah itu gak semata-mata kita istilahnya karena lillah aja, karena Allah aja, ya, amal kita aja. Jadi ziarah itu jangan berpikiran macam-macam, mitra. Jadi jangan berpikiran ada jimat, ada keris, ada pusaka, ada batu ali di makam Karawah itu, ya. Jangan, pokoknya lurus aja pikiran, lurus aja niat. Sebab yang diberkahkan itu yang kesatu niat, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas. Nah, di dalam pengamalan ini kita lurus aja, ya. Kalau perjalanan itu ini harus lurus, harus sejajar, ya. Seperti kita mengsatukan yang satu pikiran, yang satu ucapan, dan yang satu hati, tiga trisula, ya. Jadi harus selaras. Jadi kala kita ibadah juga, yang kesatu niat, yang kedua amal harus lurus, gitu kan, perjalanan harus lurus, yang ketiga diiringi dengan keikhlasan. Nah, itu disebut barokah, ya. Kalau niatnya bagus, kalau perjalanannya jelek, mencong ataupun tipu-tipu orang, setting-settingan, itu nggak berkah. Sebab perjalanannya juga tidak lurus. Mau ngambil keberkahan dari mana, gitu kan? Udah tertera di situ, yang satu amal perjalanan, ya, yang satu niat, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, gitu kan. Semuanya juga perjalanan itu harus lurus, dan harus istilahnya dohir batin itu harus nyambung, mitra, gitu ya. Jadi ambil sisi positif, buang sisi negatif. Apalagi di YouTube sekarang udah banyak yang setting-settingan diperankan sama praktisi-praktisi, seorang pimpinan itu, ambil aja yang baiknya aja lah, buang aja yang jeleknya itu, walaupun dari pimpinan kita, dari pimpinan semua. Intinya, jadi kita hikmahnya itu ambil yang bagus dan buang yang jeleknya. Kita harus pandai-pandai istilahnya menampung. Jadi yang baik mana ambil hikmahnya, yang tidak baik anggap aja hiburan, ya. Anggap aja istilahnya ludukan, gitu kan. Anggap aja istilahnya yang tidak baik punya, anggap aja lah itu mah, buang aja lah, buang, gitu kan, ya. Nah, gitu mitra, kita ikuti perjalanan saya ke guru dulu, langsung ke sana, gitu ya. Yo. Mitra, alhamdulillah saya udah berada di tempat posisi makom di sana. Ini rumah guru saya, tapi istrinya lagi nggak ada. Tapi saya udah izin, setiap saya mau ziarah
walaupun nggak ada, tetap saya akan jarah, gitu kan. Nanti kembalinya saya akan apa namanya izin dulu, gitu ya. Jadi kita langsung aja ke makomnya, kita mendoakan. Yuk. Nah ini mitra ke sini, makom beliau di sini. Mitra makomnya guru saya, beliau yang mendidik dari pertama, dari saya tidak mengenal ilmu, sekarang alhamdulillah mengenal ilmu. Ini guru yang pertama, sangat pertama sekali. Ini dari wilayah wongkon saya, dari Panjalu. Ya, di wongkon saya ada makom karomah yang Prabu Borosmora, yang Prabu Hariang Kuning, Prabu Hariang Kencana, dan Prabu Wasu Kencana yang ada di makom Kawali, Mitra. Nah, ini sebagian guru saya yang mendidik saya sampai sekarang. Gini mitra, jadi jangan sampai terlupakan jasa-jasa guru-guru kita. Harus intinya kalau udah meninggal, kita ziarah, kita mendoakan arwah-arwah beliau yang sudah wafat, semoga diterima di sisi Allah dan masuk surganya Allah. Jangan cuman butuh ilmunya aja, ya. Kita harus mahabbah sama hati-hati kita, dan mahabbah sama dohir batin kita. Walaupun sudah wafat, harus ziarah, harus mendoakan. Nah, keberkahan itu dari amal kita. Satu amal, yang kedua perjalanan harus baik, dan niat yang lurus. Kita juga niat lurus aja untuk mendoakan. Ya, yuk. Nah ini, assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Rizalul Ghaib, assalamualaikum pihadal tempat Guruhno, assalamualaikum Wongkon Panjalu, assalamualaikum jamil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. La turati nabil mustafa sirina rasulullah sallallahu alaihi wasallam walalihi wasabihi wajwajihi waduriyatihi wahlil bayti ajma'in. Bihan Allah karim lidarajatim fil jannah wa yuidu alayna min barakatihim wa nwarihim wa ulumihim wa asurihim wa nafatim bidini wa dunya wal akhir. Al-Fatiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila utrati kanjeng Nabi Adam alaihi salam wa sayyidatina Siti Hawa alaihi salam, kanjeng Nabi Khidir alaihi salam, wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril alaihi salam, wa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wa Imam Ali, wa Imam Badawi, wa Sayyid kanjeng Abdul Qadir Jailani, wa Sir Magung Sukma Seningrat. Ila utrati wa guruno alaihi salam, wa guru jajang alaihi salam. Biljasari warwani ibu rama warwani guru rupat kelima pancara bisadaya sumela utarwati jamil muslimin wal muslimat mumini minat rahimahumullah bihan Allah karim ridho rajatim fil jannah wa yuidu alayna min barokatihim wanwarihim wa surim wa nafatim binini wa dunia wal ajur wal fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sumailang turati wa iburatu kancana seribu ratu tanjung seribu simbar kancana kambu cipta rasa iburatu dalam sumili Sumailang turati wa siratu haji alika salam wa sibuana sakti alika salam wa sirat galingga sena alika salam Wallahu akbar walillahilham Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad Nabi syamin ilmi la bimasa wa ja'al kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'udzuhuma wa huwa aliyyul 'adzim Abdul dikri palam annau la ilaha illallah 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 Ha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut Allahumma inna syaqratil maut wa najatan minan nar wa fa'ina lisya robana la tuji kulubana badai tadaitana wa blana miladun karomatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir li wali walidayya waramu man kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir li wali walidayya waramu man kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir li wali walidayya waramu man kama rabbayani shaghira summa ila durati arwahi wa guruno tiada tempat al-fatihah A'udzu billahi minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillahi rabbil alamin Nah itulah mitra, alhamdulillah ini saya udah mendoakan guru saya yang dari awal mendidik saya untuk jadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, bagi keberkahan umat. Ya, syiar Islam kita harus lurus mitra. Jangan setting-settingan, jangan istilah membodohi diri sendiri, jangan membodohi umat. Ya, harus lurus. Ya, sebab keberkahan itu semua juga dari amal yang lurus. Ya, kita jarah juga harus lurus hati kita, pikiran kita, ucapan kita harus nyambung. Ya, jiwa raga kita harus nyambung untuk ziarah. Semata-mata ziarah untuk mendoakan para arwah, para karuhun kita semua, para leluhur kita semua, terutama yang ada di wilayah manapun juga sama aja.
ya. Jadi satu kali lagi, itu ke guru itu harus mahabbah sama hati-hatinya. Kalau mahabbah sama hati-hatinya itu, walaupun sudah wafat, pasti dikenang di hati, ya. Jadi dikenang di hati, walaupun jauh kita sambangi dan kita jarahin. Apalagi kalau apalagi guru yang dekat, kita silaturahmi, harus banyak-banyaklah bersilaturahmi sama guru-guru kita, mitra, ya. Sebab keberkahan itu doa-doa guru-guru itu, sebab pakai ilmunya doa juga, ya, pakai ilmunya. Jadi kita harus sering-seringnya minta doanya, gitu, sering-seringlah. Nah, sekian dulu mitra, semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu dan panjang umur. Kita panjang umur, sisa umur kita untuk ibadah. Ibadah apapun, bukan sholat aja ibadah kita. Sunnah-sunnah yang lain juga masih banyak. Ya, sedekah-sedekah masih banyak. Sholat pokok utama, sunnahnya kita laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.